Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Hari Minggu nih sekarang teman-teman. Aku mau bentar ya. Ini ada ayam 5 kg. Aku mau ke rumah mertuaku nganterin ayam ini. Jadi kita selalu beli ayam yang udah dihilangin tulangnya ya. Ayam tanpa tulang dari toko Turki langganan kita. Kita beli per 10 kilo setiap kali beli. Aku share sama mertuaku 5 kilo 5 kilo. Untuk bikin sate ayam. Kita mau antar ke sana karena hari ini panas, jadi kita harus cepet-cepet gitu nyiapinnya. Kita selalu beli dari toko Turki itu soalnya gampang gitu. Dia dianterin pula kalau kita beli 10 kilo diantar ke rumah, jadi nggak usah ke sana. Aku share sama mertuaku 5 kilo 5 kilo. Kemarin udah jadi kan sate kita 5 kilo. Sekarang mau kirim 5 kilonya itu ke mertuaku karena dia juga mau bikin sate katanya. Kita selalu bikin sate begini sampai banyak gitu ya. Taruh di freezer aja kalau ada acara-acara, ada tamu tinggal dibakar nih satenya. Kalau punya freezer gede bisa. Iya, nah masalahnya kita punya freezer udah penuh banget. Jadi gak bisa simpen lagi tuh. Ini 150 tusuk mau dibawa ke rumah mertuaku. Di sana freezer mereka lebih besar lagi. Intinya kita mau nitip freezer sebenarnya. Kita mau nitip naro barang di freezer, naro ayam di freezer. Terus kita mau belanja mingguan. Ini kirana udah siap sambil makan pancake. Udah pakai topi, Bu. Ya, di mobil emang panas. Ketawa dia. Ini udah settingan musim panas sebenarnya, tapi aku kasih suruh dia pakai kaos kaki soalnya dingin masih. Kalau di luar kerasa banget dinginnya. Tuh lihat bungaku udah. Wih, cantik ini, mobilnya kotor belum dicuci. Karena kita tinggal di desa kecil ya. Kalau hari Minggu itu di Belanda tutup teman-teman ya, supermarket di sini. Harus pergi ke kota besar baru ada. Kita sekarang mau ke kota sebelah, Kulemborg namanya. Di situ kita mau beli kebutuhan selama seminggu yang fresh-fresh, yang mau langsung dipakai, dimasak gitu. Sama Erens. Dan pulangnya kita mau beli es krim, betul. Kita mau ke kedai es krim di base dekat sini juga. Karena memang cerah harinya, kita pengen duduk di luar sambil menikmati matahari. Sampai ke rumah opa omanya Kirana. Kirana mau nunggu di mobil katanya. Dia lagi makan, jadi aku mau masukin ke freezernya opa oma Kirana dalam sini di garasi. Ernest membuka pintu. Tunggu aja di sini. Kamu ntar lihat ya seberapa besar freezernya mereka. Itu. Freezernya gede banget. Tuh, jadi cukup. Bisa simpen dead body. Nah, kita emang biasa kok suka titipan gini. You don't even see it. See it? No, I mean it's so good, it's so big, you don't even see what's happening. Hey, Bombay. Ikut mau ke itu kan, ke Kulemborg. Oh, sekarang? Ya. Nih, 5 kilo tante ya. Punya kita udah jadi. Di freezer juga titip. Yeah. Titip. Yeah. Karena freezernya gede. Duma in the lar, ada selar sendiri. Tas semua. Topi siapa itu? Oma masih ingat enggak? Van Maris. Iya. Kita beli original di Paris. Di Paris kan ya, di Disneyland ya. Umur dia 5. Oh iya. Yeah. Nah, udah. Itu udah 11 tahun umurnya. Jumbo, jumbo ya kalau di Indonesia, kalau orang Belanda J itu jadinya kan iya. Kita masuk. Ya, ini belepotan mulutnya mama lihat, habis makan coklat tadi ya. Lihat itu anak itu punya unicorn.
Balon. Saya is my friend of soda. Oh ya? Ya. Siapa namanya? Eva. Oh itu Eva. Ya. Ini udah ada. Bunga tulip udah banyak. Ayo kita pilih mau yang mana? Yang mana? Yang warna-warni aja. Ya? Ini aja yang ada warna-warni. Ya. Kita beli dulu. Satu. Dua. Ya, simpan di keranjang, Papa. Iya. Lagi musim sekarang bunga tulip di mana-mana ya, teman-teman. Ini satu ininya 5 euro. Satu buket. Mama mau beli sayuran buat bakso ya. Kita mau makan bakso hari ini. Tadi itu teman sekolahnya Kirana ya? Teman sekolahnya Kirana siapa namanya? Eva ya. Aku bilang, "Kirana siapa itu kamu liatin?" Terus dia bilang, "Itu teman aku sekolah." Iya, Mister. Dia ingat. Aku enggak ngeh soalnya aku jarang ke sekolah kan. Ya Om Dad say out karena dia suka, karena dia rambutnya juga warna kuning sedikit. Yuk, aku sekarang mau memasak bakso ya, karena kan kemarin baru ambil bakso di Mbak Jenny. Bakso. Mau bikin kuah baksonya. Terus mau undang opa oma Kirana makan di rumah. Jadi kita mau beli, kita mau beli peralatannya ya. Mau beli perintilan aja. Ambil si Kirana. Sini. Kita beli bihun, sokun, sama seledri. Sini Kirana. Seledri, bawang. Oh ini kita beli paksoi. Paksoi. Ini teman-teman ya. Enak nih buat bakso. Harganya 1,29 euro. Nih, kasih papa. Ya, kasih papa. Simpen di keranjang. Kita cari tauge sekarang. Sini sini, here. Berisik. Tauge di mana sayang? Biasanya di sini tauge. Bukan, itu juga perlu bos Al ambil. Ini, ya, ambil satu. Bawang, daun bawang ya. Cari seledri, di sini nih biasanya seledri. Nih dia. Nih, seledri. Itu harganya 1 euro 18. Nih. Ya. Tauge sayang, mana tauge tahu enggak? Nih, tauge Kirana. Tuh ambil, bisa enggak? Ayo. Ayo. Here. Tauge mana tauge? Here. Ini tauge. Iya. Tuka pelan-pelan. Pinter. Iya kan. Gak boleh gitu, ntar kejepit tangannya sakit. Ya. Apa ini? Alpukat. Alpukat. Mau Kirana alpukat? Ya. Enak ya? Ini aja yang udah nih. Yang udah ripe. Kita makan pakai susu kental manis. Ya. Ya. Simpan. Udah ya, leker. Jadi kalau belanja mingguan tuh biasanya yang fresh. Aku belinya yang sayur-sayuran aja ya. Kita makan seminggu itu. Apa itu namanya? Ja? Ja? Apa namanya? Jamur. Jamur. Ini kom-komer ya, aku beli juga nih. Kom-komer. Oke, kasih papa. Buat salad. Ketimun. Jadi memang yang kita bakal pakai seminggu ini. Tuh ada teman kamu tuh, anak kecil lucu. Bukan ya, bukan teman kamu. Lebih kecil ya. Anak kecil. Apa? Anak kecil. Kalau kamu? Kirana. Udah besar ya? Udah besar. Udah besar. Buah-buahan. Ini aja nih, enak nih mandarin. Dua mandarin, bisa tiket? Oh, udah beli air satunya. Ini lagi musim sekarang, jeruk ini. Check with the phone. I have to mention Spain, it. I think. Mana? Spain. Ya. Lagi musim jadi pasti enak, manis. Buat sekolah Kirana sama pisang. Ambil pisang. Nih. Hijau, soalnya ini cepet kuningnya kalau lagi musim
kalau lagi anget gini cepet kuning ya temperatur, bikin dia cepet matang. Jadi kita beli yang hijau aja supaya awet seminggu. Ya, good shop. Nah ini ini hari beli yang fresh enaknya sayang di Fishbowl. Ya, malas sayang ke Fishbowl. Huh? Ada di mana ada Fishbowl sekarang hari ini? Ya, ini lagi musim juga sekarang. Ini ikan spesial, makannya mentah, cuma dimakan pakai bawang tuh. Ini Belanda banget nih, tapi enak sih, jadi kayak sushi aja. Ini ikan-ikanan kosong tuh. Anak kecil nakal. Ini daging-dagingan ini yang unbidding nih, biasanya yang lagi promo. Tapi kita nggak perlu, karena seliatinnya pasti steak. Pengen dia grill pasti. Kalau buat barbecue kita suka beli di Makro yang gede-gede gitu, yang beneran proper meat. Nah itu enak buat di grill. Cuman lihat-lihat aja, survei. Awas. Ini roti-rotian. Mantul berisik. Oh ini udah jadi sayang, lihat grill and mac. Udah dibumbuin, tinggal ditaruh di barbecue, menarik juga nih. Dipanasin. Iya, dipanasin. Oh, udah ya? Oh, tinggal dipanasin di oven. Terus segini, satu ayam harganya 7 euro. 130 ribuan lah. Mau? Gak usah. Kapan? When are you gonna do it? Masuk kan? Up to you, boleh? Beli satu grill. Ini apa sayang? Keep. Spare ribs. Keep. Oh ini hot wings. Menarik nih. Tuh lihat. Tinggal dipanasin. For snack. Oh. Ini barbecue sauce. Mild. Coba aja ya. Temen ini enak banget. Pestol ini aku suka. Dia roti makannya pakai butter aja, butter. Cuman aku nggak suka si maserpainnya di tengah-tengah ini nih. Ini manis banget. Jadi aku kalau makan cuman ininya aja aku makan, maserpainnya aku keluarin. Ini murah tuh, harganya 3 euro. Berapa? 49 ya? 50 ribu lah ini segini. Berisik amat sih Kirana. Dan ini spesial ya, seasonal. Ini sekarang lagi mau Paskah, jadi ini roti spesial. Kalau di Belanda ada setiap musim ada makanan spesial. Nah ini sekarang bulan April musimnya. Ini karena lagi roti balon. Apa sih nak? Hey, Mama, they put a little lace. Iya, Bugs Bunny itu, Bugs Bunny. Yeah. Oh tadi si Eva beli ini nih, unicorn. Yeah. Karena mau. Hah? Yang mana, mau yang mana? Ada monyet tuh, ada monyet, ada kelinci. Yeah, but it's gonna up ya. Iya, ada Nemo. It's pretty unicorn ugly, right? Mau kamu unicorn sama kayak Eva? Hah? Terserah Kirana. Hey. Iya. Mau nggak? Ya, oke, bayar dulu ya. Boleh pegang, tapi ntar bayar dulu. Oke. Okay. Nah ini keju di sini juga murah tuh. Iya, mama di sini sayang. Tunggu aku mundur dulu, ada orang mau belanja. Keju. Ini produk ke daging-dagingan. Itu juga keju. Sampai sini semua keju. Keju udah di slice. Ya. Ini yang biasa ya, selalu beli mozzarella. Ini semua keju-keju yang harus di taruh di tempat dingin. Kirana manggil-manggil. Enak. Aku paling suka kalau keju itu Old Amsterdam. Ini kalau keju aku sukanya yang tua. Aku sukanya yang tua-tua. Keju, wine sama laki-laki aku sukanya yang tua. Sama aja. Klasik. Aduh, oh ini dia. Tapi ini bukan Old Amsterdam. Tapi yang tua-tua gini aku suka, enak. Asinnya pas. Nah ini aku mau coba deh. Ini harganya 5 euro. Susu. Ini
sih, kalau susu di sini murah ya teman-teman. Nih kemarin kan aku bikin vlog di Makro nggak ada tepung terigu ya, sama di sini juga kosong dan ada juga pengumuman kalau mau beli ada. Oh ini bisa sayang ada, tapi harus 2 maksimal per orang. Yang biasanya kosong ini yang biologi, yang biologis ya, yang organik lebih mahal tapi ada. Nah sekarang aku mau ke ini tempat Asia ya, lorong makanan mata, makanan produk Asia. Tuh lihat nasi goreng. Mama mau cari mihun, mana ya mihun? Coba kamu turun cari mihun buat mama. Tahu nggak yang mana mihun? Atau mie juga boleh sih. Buat makan bakso. Ya jadi yang bawah tuh. Nih, ini yang besar tuh. Ya. Satu mie. Udah itu aja cukup. Kita mau makan bakso kan sama mama opa. Iya. Iya. Ada juga bihun di rumah, jadi bisa campur. Oh, oma perlu ini. Kita juga deh satu. Ini dulu. Ini bawang goreng. Itu buat oma atau buat mama? Nah ini kita cobain ikan sarden. Udah. Udah ada bumbunya. Ayo sayang, geser, ada yang mau ambil sesuatu. Iya. Ini juga minyak masih. Oh ada satu nih sayang, mau nggak? Beli satu nih minyak goreng. Oh ini harganya juga oke kok, 3 euro. Enggak mahal-mahal gimana nih buat omanya Kirana. Kita sih masih ada 15 liter di rumah. Tapi ini omanya selalu perlu, jadi kita beli satu. Itu kosong ya, minyak goreng. Nah ini Jumbo itu ada sama Hema kerjasama ya. Jadi dia jualan produk Hema juga, kita mau beli balon buat Aaron's ulang tahun nanti 50 nih. Kasih nggak usah, ini aja simpen di keranjang. Papa nggak lihat. Ceritanya mau bikin kejutan ya. Dah, yuk, udah semua ya. Ini sebenarnya kaos kaki ini bagus nih buat Kirana nih, buat sneakers. Nggak mau, ya udah nggak mau dia. Nih guys, ini snack kesukaanku nih. Tuk, enak sambil nonton TV. Dah, tuh ya, belanjaan kita udah seminggu nih, cukup lah. Dibantuin papanya, aku disuruh pegangin unicorn. Ini belanjaan kita. Ya, pintar. Ya, udah bisa. Sini kamunya. Sini. Ini pegang dulu unicornnya. Jadi mau tas out deze plaats spelen. Oh. Ya? Ya, gratis. Oh, dankjewel. Mooi. Eh, dapat gratis. Bagus banget lagi warna kesukaanku. Ungu. Ya, kita punya 2 jadinya. Nih ya teman-teman. Gimana sayang, pinggir ya. Oh ini kapuk teman-teman. Kapuk kita bilang ya. Kartun, lucu banget ya. Cantik ya. Iya dulu di IPB ada nih pohon kapuk. Kalau misalnya lagi berguguran kayak salju di Bogor. Iya, yeah. Dan ini kita belanjaan teman-teman, tadi gak minta bon. Semuanya 110. Iya, 110 euro. Buat seminggu. So ini bunganya dapat gratis 1. Beli 1 dapat 1 gratis. Sekarang kita mau beli apa Kirana? Mau beli es krim. Iya. Mau beli es krim. Karena sih sementara stop lagi pada auto, mesti kontrol. Sini Kirana. Bisa nggak pak? Memang kita selalu pakai ini teman-teman keranjang ya, simpen di mobil karena dia lebih ringkas gitu, gampang daripada plastik lagian kan.
who's gonna eat this book? I'm gonna bring it to the office. It's a, aku makan di kantor sih, harus ngomel. Yang mau makan siapa katanya? Kembaliin, look. Tuh ya teman-teman. Ini orang-orang pada minum di luar tuh, saking enaknya panas, pada menikmati. Ini beneran enak soalnya yang panasnya pas, nggak yang panas mentereng, terus nggak ada angin. Jadi enak banget. Ini cuaca yang sangat ideal untuk nongkrong-nongkrong di luar. Karena itu kita mau ke kedai es krim. Ini kita di jalan ya teman-teman, mau beli es krim. Terus Kirana bilang, aku ngantuk mah, aku tidur sebentar ya, power nap katanya. Dia tidur. Sampai ya tempat es krimnya, tapi anaknya masih bobo. Hai sayang, udah sampai nak, mau es nggak? Gimana? Mau makan es nggak atau pulang aja? Hah? Pulang aja? Ya. Is there any ice board? Ice board. Udah sampai nak, nggak bisa bangun dia. Gimana ini hari ini cerah banget, orang-orang pada keluar tuh semuanya. Ini tempat esnya, tapi dia masih bobo. Ini aku sama Aaron coba bangunin, dia nggak bangun-bangun. Tunggulah sebentar lagi, mungkin dia beneran capek. Kamu kira kan di rumah? Kasian. Ayo udah sampai, buka seatbeltnya. Dia beneran tidur banget ya, deep sleep. Aduh, papa mau ikut nggak? Unicornnya simpan di mobil aja kali ya? Kan mau makan es. Oh iya. Ya. I bur ice. Ini mau dibawa nggak? Bawa, ice. Ntar biar ngasih lauk kalau duduk di luar. Ice bur. Sayang, ice. Miring-miring, dia ngantuk. Ya, ikan bayi dan ini lupa. Mau digendong nggak sama papa? Pegangan ya, pegangan. Susah banget bangunin dia, akhirnya dia bangun. Aku tanya mau pulang apa mau makan es? Makan es aja, oke dia bangun. Ice bar. Wow, antri. Sampai banget. Nanti kita makan di situ. Apa kira-kira? Mana? Ada bunga. Iya. Mama enggak bisa lihat kamu. Tutupan topi soalnya harus gini. Enggak apa-apa. Udah kelihatan kok. Mana bunganya? Di atas. Ya. Di situ. Oh iya, ada bunga ya. Di meja-meja ada bunga. Hey, mag een klein bakje met smelf ijs alsjeblieft. Zeker. Dan eentje met twee bolletjes, ook een bakje hoor. Which one did you say? Cherry mania and mango. Yeah. Was it okay? Yeah. Cheers. Prost. Enak. Tunggu papa bayar dulu. Ikan. Makan es kita. Ini ada bunga. Iya ada bunga. Mau ini gak? Punya aku mangga sama cherry mania. Iya aku smurf. Itu smurf. Rasa smurf. Ya. Makan es krim. Papa is gewoon niet gewoon. Tuan gimana sih? Ah kita pulang sekarang. Bilang, ayo kita pulang sekarang. Udah makan es.
Pulang sekarang aku mau nyiapin makan malam karena nanti opo oma Kirana. Iya, mau makan di rumah dan kita mau makan bakso. Ini aku lagi persiapan teman-teman. Bikin bakso ya, mau undang mertua aku datang makan di sini. Nih, kali ini lengkap ada bakso tahunya. Tuh, bakso tahu, ada tetelannya. Mantap ya, urat dan bakso biasa. Nih aku lagi siapin taugenya, tuh lagi dibuangin pantatnya supaya cantik tampilannya. Ini bawang goreng, seledri bawang daun. Udah, aman. Nah kita keluar yuk, lihat. Ada yang lagi cuci mobil. Itu dia. Awas jangan semprot mama. Pinter anak mama. Lagi cuci mobil ya Kirana? Iya. Kok lucu sih pakai selang kamu itu? Selang Kirana ya? Sopet udah rusak. Mulut selangnya. Ayo mama tarikin. Hei, hei. Jangan ke papa, ke mobil. Nih teman-teman bunga tulip. Kita udah mekar tuh, udah mau ini lagi. Iya, udah mau terbuka. Iya, udah terbuka malah. Udah mau apa terbuka banget gitu. Udah mau kering lagi. Cepet ya. Pinter Kirana. Oh bunga ini juga nih. Di sini juga ada. Ini ada yang belum terbuka. Tuh masih ada yang belum terbuka. Masih kuncup. Tuh ada yang warna putih. Ini juga sebenarnya warna-warni. Aku nggak inget nih. Iya boleh. Hai. Hai. Jangan lupa mobilnya dibersihin juga. Dia siram papanya tuh. Ini Magnolia. Kemarin kan aku bikin vlog dia masih kuncup ya. Sekarang tuh udah keluar. Udah banyak yang keluar bunganya. Ini bagus banget bunganya. Wangi lagi. Wih. Kenapa? Mau pipis? Apa mau nge-vlog? Kasih tahu ini bunga apa? Itu adalah bunga tulip. Iya. Ini masih kuncup tuh, ada warna ungu nih, warna kesukaan mama ya. Iya. Ini warna-warni warnanya pokoknya. Nanti kita lihatlah berapa minggu lagi paling keluar. Iya, dan ini juga bunga tulip. Apa? Ini juga bunga tulip. Iya. Kamu enggak kerja lagi, udah selesai? Almost worth it. The rock and dumb worth it for fish. Oh gitu. Ya udah. Iya. Warnanya apa itu? Warna kuning. Warna apa itu lihat? Warna pink. Ya merah ya, kemerahan ya, pink kemerahan. Ini warna pink. Ya. Sama ungu dan, tuh ada yang ungu juga satu. Dan juga ada warna ungu satu. Ya. Mau mana kamu? Oh di luar juga ada? Oh iya ya. Satu ini gak sengaja nih kayaknya ketanem sama opa ya. Ketanemin. Ya. Udah jadi baksonya, tinggal nunggu yang datang tamunya. Sambil minum teh. Mau ngeliat ada yang lagi bercocok tanam nih. Papa sama Kirana lagi mau tanam cabai. Dari biji. Iya. Nee. Niet te ver langs de kant, meisje. Ja. Oh. Oké, dus die is gedaan. Dan gaan we naar het volgende bakje. Ja, goed zo. Druk er maar in. Nah, ini tomat. Ini udah jadi. Kita belinya udah ada tanamannya ya. Ini enggak dari biji. Tuh, nanti musim panas mereka semua berbuah. Oke, udah siap semuanya. Kirana udah mulai makan duluan. Soalnya tadi oma opa bilang bakal telat sedikit, mereka masih bikin sate di rumah. Kirana udah lapar, dia makan duluan. Enak. Tadi waktu aku bobo, aku denger perut aku. Oh ya, bunyi keruk-keruk gitu. Coba makan. Panas. Enak?
Yeah, bakso Tante Jenny enak ya. Baksonya nih ekstra ya. Ini udah aku siapin tuh udah per porsi gini supaya gampang. Ini untuk Erns ya, tanpa mie dan bihun karena dia keto. Yang lainnya pakai mie dan bihun, jadi bakso campur. Jadi teman-teman, kita habis ini mau makan dulu, quality time sama keluarga ya. Terima kasih sudah nonton vlog hari ini, seharian sama kita. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bilang. Terima kasih. Dah. Oh, itu dia Oma datang. Nah, itu is over. Oh, Opa datang. Terus the cupcakes and better cupcakes. Hebben jullie Maria wel eens ontmoet in Dubai of niet? Okay. In Dubai nooit, ja. En die cupcakes die... Maria had daar toen een bedrijf opgezet. Snap cupcakes, ja. Nee, ik wilde het eigenlijk dan overlopen. Samen met twee vrienden. Oh.